Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita aktivitas seperti biasa lagi. Sebelum kita beroperasi, kita cek dulu olinya ya teman-teman. Ini kita cek oli mesin. Ini air radiator. Nah, ini dia. Ini dia oli mesin. Kita cek. Oh, ini kurang olinya, teman-teman ya. Minta ditambah. Sepatutnya segini nih. Segini. Tapi ini kurang ya. Ini cuman segini doang. Tapi masih boleh ya teman-teman, masih boleh dipakai. Nah kalau kurang, dia diisi dari sini. Oke, kita tutup kembali. Next, yang kedua kita cek hidrolik. Nah, hidrolik ada di sebelah sini, teman-teman. Tuh, nampakkah? Kita buka saja, teman-teman. Patutnya kalau dia arm dipanjangkan tuh dia sih di sini. Tapi ini karena arm pendek dia di sini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, masih boleh. Nah, sekarang kita coba mau start dia teman-teman. Karena kita nanti mau operasikan dia pemotongan tanah ya. Nah, beginilah di dalam kabinnya, teman-teman. Ada AC juga ya, teman-teman. Oke. Ini kontak dia. Nah, perhatikan ini, teman-teman. Nih. Sebelum start dia. Ini minyak solar, ini ampere panas teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan, setelah udah seperti ini baru boleh start ya. Oke. Kita coba untuk operasikan teman-teman ya.